Memiliki jadwal padat, Angga Putra memiliki cara untuk melepas lelah. Salah satu pemain sinetron Anak Langit ini menikmati malam jika sedang ingin melepas segala kejenuhan di lokasi syuting. Apalagi kini ada Fasa Waroka, kekasih yang sudah 2 bulan dipacarinya. Maka dari lokasi syuting, mereka mencari suasana baru, melepas semua beban pekerjaan. Tidak perlu ke tempat mahal karena mereka justru bisa dengan leluasa menikmati warung pinggir jalan. Dan saat melintas di kawasan Kalibata, Angga mengajak Fasa mampir ke warung empe-empe. Sekarang kita lagi mau cari makan sambil jalan-jalan kaki saya. Macet naik mobil. Macet, jalanan agak macet. Jadi mobil diparkirin, nyari makan di... Ini kan lagi di daerah Kalibata, jadi di pinggir-pinggir jalan Kalibata situ ada banyak tempat makanan dan enak-enak juga. Banyak pilihan juga di sana. Dan... sekarang gue pengen jalan sana, yuk ikutin yuk. Halo pemirsa Hot Shot, sekarang kita berdua udah sampai di tempat makannya Pempe. Dan kita berhenti di stasiun Pempe. Banyak banget stasiunnya di sini. Banyak banget pilihan makanannya. Tapi lagi bosan makan yang kayak ayam gitu ya. Nyari yang baru. Pempe, jarang makan pempe. Terus di sini kebetulan gue sering makan di pempe sini juga. Ngajak pacar deh. Oh iya, aku lebih suka lagi kalau kamu yang masak. Karena pasti penuh dengan rasa sayang dan cinta bumbu-bumbunya gitu. Melihat empe-empe yang menggiurkan, Angga Putra dan Fasa Waroka tertarik untuk mencoba ikut menyiapkan makanannya sendiri. Menggoreng dan menyajikan dilakukan dengan gaya yang tak kalah cekatan seperti penjual aslinya. Tapi rupanya, Angga salah memberi Fasa racikan empe-empe, sebab ia pesan tanpa kuah, tapi justru diberi yang penuh kuah. Kamu kering ya? Iya. Jadi kuahin. Ya. Tadi pakai kuah ini loh. Aku gak suka pedes sama sekali. Dan ini tuh pedes. Aku makan saus aja kepedesan. Dan dia nih suka pedes. Dipakein kuah. Kuah itu kuah coklat. Gak suka soalnya pedes banget. Kuah cuka. Apa? Cuka. Kuah cuka. Gak suka pedes. Kalau dia suka pedes. Karena mamahnya juga kalau masak pedes mulu kan. Makan empe-empe tanpa kuah rupanya memang kebiasaan Fasa Waroka. Ia bukan penyuka segala makanan yang pedas, tapi justru karena itu muncul keisengan Angga untuk menantang kekasihnya makan empe-empe berkuah. Jadi Fasa Waroka ini benar-benar gak suka pedas sama sekali. Asik. Gimana kalau misalkan kamu makan pedas dong sekali dong? Ali ya, aku suapin ya. Ini gak terlalu pedas kok, beneran. Cepetan. Pedes gak? Enggak kan? Enggak kan dong? Dong? Enggak. Pedes gak? Enggak boleh minum. Apa? Mukanya merah ya sih. Karena emang dia gak makan pedes. Minum. Enggak pedes. Cuma nyiksa aja di otak sedikit gitu. Sama kuping gatel. Sama keluar air mata dikit. Dua bulan menjalani kisah asmara, hubungan Angga Putra dan Fasa Waroka memang sedang dalam suasana hangat. Mereka juga mulai saling memahami kebiasaan selain secara perlahan mengetahui karakter yang paling tersembunyi, termasuk cerita di balik nama panggilan masing-masing. Jadi abangnya, teman-temannya manggil dia Bogel karena dia dulu pendek banget segini deh. Pendek. Kalau aku dipanggil Andung, anak Andung, karena aku tuh paling dimanja, anak paling manja, jadi panggilnya anak Andung. Gitu. Tapi dia dong.
dia penyayang banget sama orang tua, itu buat aku respect sama dia, buat aku sayang sama dia, dan dia menghormati perempuan. Fasa sendiri orang yang kalau dibilang perhatian ya perhatian banget, sangat perhatian. Dan dia lucu. Tidak pernah terbayangkan akan bertemu untuk kemudian saling mencintai. Angga Putra dan Fasa Waroka adalah sama-sama orang yang tak romantis. Pertemuan mereka dimulai saat Fasa datang ke lokasi sinetron Anak Langit hingga akhirnya mereka menjadi sepasang kekasih. Jadi aku awal ketemu dia, aku lagi main ke lokasi syutingnya Anak Langit, sebutin gak apa-apa? Lokasi syutingnya Anak Langit. Di situ aku emang ada urusan lah gitu, ada urusan. Terus ada cowok ugal-ugalan, parkir mobilnya ugal-ugalan, ngeng-ngeng gitu. Aku kan orangnya kan kayak yang stay cool gitu, terus aku bilang, ya orang siapa nih gitu. Kok sanggung banget nih, parkir mobil aja sampai kayak gitu. Ternyata yang keluar adalah seorang sang pangeran Angga Putra Hendrawan yang keluar. Gue gak kenal sama dia di situ. Cuman ya biar gimana, gue ganteng ya kan, dia langsung manggil gue gitu. Gimana tuh kak? Lagi duduk di motor, dia keluar. Dengan gaya stay cool-nya dia, dia tadinya pengen masuk. Emang dia pengen masuk ke dalam gitu, aku panggil, Angga! Aku kenal temennya dia lah gitu, aku kenal temennya dia. Terus aku juga, jujur aku suka banget sama acting-nya dia. Asli, buat aku acting-nya bagus. Iya, kalau misalnya untuk perkenalannya iya singkat. Cuman kalau buat jadiannya nggak singkat sih ya. Seperti apa suasana saat Stefan William menyapa para fansnya yang menunggu di pinggir jalan? Sesaat lagi hanya di Hot Shot.